Ini telur apa? Itu burung bersuara indah. Buat nemenin kamu nyanyi. Bayi dinosaurus di sana. Gemesnya. Dino, Dino. Ternyata ini telur dinosaurus. Zune salah ambil. Gak apa-apa deh, pasti selalu piara dinosaurus. Aku kasih nama Dino Marcono. Ada yakin mau pelihara Dino? Dia ini dinosaurus horror. Ih, yakin? Kalian lihat kan, Dino lucu banget. Dino, Dino. Sesuatu sama Dino. Kalian tega masukin Dino ke dalam sana. Ini demi kebaikan Dino. Dino gak akan betah di dalam sana. Keluar sekarang juga. Kalau Dino keluar, tubuhnya bakal terkelupas. Udara di sini melawan sistem imun Dino. Tapi kamu bisa kan bikin alat biar Dino sembuh? Maaf, Cipung. Cuma ini yang bisa aku lakuin. Ariel, sabar ya. Mungkin ini cara untuk menyelamatkan Dino. Adek, kok dari kemarin susah makan? Ya, tumpah. Bentar ya, mama bersihin dulu, sayang. Kita udah nemuin cara supaya Dino sembuh. Dino harus pindah ke dunia boba lain. Zune udah nemuin titik koordinatnya. Dan di sana ada teman-teman Dino. Ternyata Dino nyasar ke dunia boba kita, Dek. Pindahin aja. Kalau aku kangen, aku kan bisa nengok Dino. Gak bisa gitu. Waktu di dunia boba kita beda sama di dunia boba Dino. 1 jam di sana sama dengan 1 bulan di dunia kita. Semua terserah Adek. Dino masih bisa hidup, tapi dengan kubator. Tapi kalau kamu mau Dino bebas dan sehat, berarti kalian gak bisa ketemu lagi. Dino, kamu harta karunku yang istimewa. Kamu baik-baiknya di sana. Aku sayang Dino, makanya kita harus berpisah. Maafin aku ya. Kamu harus bahagia, sehat. Jangan lupain aku, Dino Marcono. Sekarang ini. Jangan takut, Dino. Dino, kamu akan baik-baik aja. Kita bisa lacak Dino. Tapi, satelit dari kamera ini cuma bekerja sekali.
kamu udah ambil keputusan yang tepat, Cipung.